Nah, ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa ini di atas segalanya, maka kita rujuk kepada konstitusi yang ada. Saya berulang kali menyatakan sayang seribu kali sayang. Kalau konstitusi kita mengizinkan, sudah tidak ditanya lagi. Nasdem yang paling terdepan dalam segala upaya, doa, upaya-upaya yang dilakukan, tentu berharap Presiden Jokowi dapat memimpin kembali, meneruskan kembali periode kepemimpinan yang tepat. Tetapi sekarang ada wacana dari teman-teman partai politik yang menginginkan nantinya masa perpanjangan presiden. Saya ingin menyatakan Nasdem belum tertarik membahas masalah ini. Itu jelas, dia belum tertarik. Jadi kalau hanya sekedar baru exercise, ya lempar-lempar kecil, ya, Nasdem tidak bisa paham ini. Gitu. Ya. Jadi belum tertarik dia membahas secara serius. Ya. Kalau namanya kereta api, kereta apinya udah jalan nih. Sudah cukupin. Harapan saya, tentu kalau masalah penundaan jangan tertunda. Kita bangsa yang besar, melahirkan pemikiran-pemikiran besar, dan kita memiliki pemimpin besar. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.